restorannya Holy Cow. Oke, jadi Holy Cow ini adalah salah satu restoran steak yang katanya itu enak banget, dan ini salah satu rekomendasi steak terenak. Dan cabang yang aku kunjungi itu adalah di Holy Cow Pesona Square Depok. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar semakin berkembang. Cus. Langsung saja ke videonya guys, check it out. Oke guys, setelah beberapa saat menunggu, makanan kita datang. Jadi ini dia makanannya. Jadi ini tuh menu yang kita pesan adalah Australian Tenderloin Beef. Dan dalam satu pilihan menu itu, kita dikasih dua pilihan saus. Dan kita meminta saus yang paling rekomendasi di sini. Dan saus rekomendasi di sini tuh katanya adalah saus ini, saus mushroom. Dan kita pilih lagi satu, ada Holy Cow sauce. Sama temen gue guys. Aku makan steak tenderloin, ini enak banget. Oke guys, jadi karena kita bertiga mau makan steak-steakan nih, jadi kita menjatuhkan pilihan pada Steak Hotel by Holy Cow. Jadi Steak Hotel by Holy Cow ini tepatnya itu ada di Depok, dan di lebih tepatnya lagi tuh di Pesona Square. Jadi dia itu menempati lantai paling atas dari mall Pesona Square ini. Jadi kebetulan lantai paling atas ini mirip dengan plaza dengan konsep ruangan terbuka. Kalau siang lagi terik ya panas banget. Untungnya pas kita lagi jalan ke sana udah agak apa ya, sorean gitu. Jadi udah nggak panas, apalagi hujan kan. Tapi tenang banget, tenang aja, karena buat kalian yang kalau lagi terik-teriknya panas nih lagi mau makan ke sana, kalian gak perlu khawatir karena dia juga memiliki ruangan ber-AC. Kan kita disiapkan dua tempat gitu, ada outdoor sama indoornya gitu. Oke, jadi sesuai dengan pilihan kita nih, di sana tuh banyak banget menunya, tapi kita memilih untuk makan steak tenderloin karena lemak-lemak kita kan udah pada banyak nih, jadi kita yang memilih yang rendah-rendah lemak aja. Oke, jadi pilihan menu di sini tuh kita bisa memilih steak disajikan dengan potato atau dengan kentang goreng. Tapi kita di sini memilih makan dengan kentang goreng aja. Itu. Di sini juga ada pilihan rice-nya kok. Jadi kalian tenang aja yang mau berkunjung ke sini. Jadi untuk dagingnya sendiri itu kita bisa memilih tingkat kematangannya, kita bisa request, dan potongan dagingnya itu
agak bantet gitu, agak gede. Dan kalau menurut aku itu udah cukup mengenyangkan tanpa harus pakai karbo yang berlebih. Dan minuman di sini itu kita bisa memilih beberapa menu dan ada yang refill juga. Dan di sini tuh kita bisa memilih satu-satu gitu atau yang paket. Jadi di sini tuh ada paket juga langsung dengan minuman gitu. Dan dibandingkan dengan restoran-restoran steak yang lain, Holico ini termasuk standar atau lebih murah gitu, karena dia untuk tenderloinnya sendiri itu start dari 100 ribuan. Dan menurut para review-review nih, itu tergolong murah untuk bagian daging sapi yang tanpa lemak. Itu standarnya udah paling murah. Karena restoran ini tuh dibuka karena salah satu alasannya tuh agar semua orang bisa menikmati steak enak, murah, dan terjangkau oleh semua kalangan. Menurut kakak, ini enak gak? Apa ya? Tuh, enak. Udah gak ada, enak. Enak kan? Enak. Enak, kalau lapar enak. Tapi kalau gak lapar juga enak. Berarti enak. Enak. Hai, enak gak? Bisa berkata-kata nih.